Cak. Halo guys, apa kabar guys? Oke. Okay. Apa cerita kita hari ini guys? Oke okay, guys. Cerita kita hari ini ialah teng. Sabar guys, sabar. Iya. Ah, apa ini guys? Yuk, apa ini? Guys, ah, apa ini guys? Ini, ini ialah lobster guys. Jadi cerita kita hari ini ialah belajar menternak lobster guys. Oke, mari kita teruskan video ini. Saya simpan dulu, nanti dia gigit saya pula guys. Duh, ini oke guys. Haha guys, jadi ini ialah sangkar lobster saya guys, sangkar lobster dengan menggunakan canvas saja guys, rangka kayu dan menggunakan kolam jenis canvas saja guys. Oke guys, inilah kolam lobster untuk saya belajar menternak lobster guys. Oke okay? Dan untuk makluman semua, saya pun baru juga beberapa hari mula menternak ini. Oke guys, belum ada pengalaman, belum ada hasil, tapi saya mau mencoba guys. Macam mana sebenarnya, macam mana betul-betul menternak ini lobster ini. Harap-harap berjaya guys. Oke jadi guys, saya mau bercerita serba sedikit bagaimana saya tiba-tiba memelihara lobster ini. Oke guys, jadi cerita dia begini. Mulanya macam ini, masa PKP yang lalu, kan kita semua di rumah. Jadi, activity biasanya tengok video, tengok TV, tengok YouTube. Jadi, ada satu hari itu, saya search itu lobster. Dan saya tengok banyak video. Sehinggalah saya jumpa satu video ini, yang ada seorang sahabat itu, dia buat YouTube mengenai lobster. Tapi, lobster itu bukan dia punya. Orang lain punya. Oke, jadi dia pergi melawat, dia buat blog, oke, dia buat YouTube. Jadi dalam video itu dia perkenalkan bahwa lobster itu adalah kepunyaan yang ini. Jadi saya akan panggil dia Abang Jack Lobster. Sebab dalam video itu saya telah diperkenalkan dengan nama tersebut, Abang Jack Lobster, dan ada nomor telepon di sana, oke. Kemudian selepas itu saya WhatsApp Abang Jack Lobster ini. Dalam video itu ditunjukkan bagaimana pemeliharaan canvas, pemeliharaan lobster menggunakan canvas dalam rumah. Dan sangat-sangat menarik sebab dalam rumah saja boleh memuatkan beratus-ratus ekor lobster. Oke, jadi saya pun WhatsApplah dengan Abang Jack ini. Saya tanya dia, apa jenis canvas yang digunakan? Sebab saya pun berminat. Abang Jack Lobster ini telepon saya. Dia bilang macam mana minat atau tidak untuk mau pelihara lobster. Saya bilang minat, tapi saya tidak ada pengalaman, tidak ada tempat, dan segala-gala macam masih kosong. Oke, jadi Abang Jack Lobster ini bagi saya artikel, bagi saya maklumat, info, dan bagi cadangan-cadangan macam mana mau ternak lobster. Dia share macam mana penternakan lobster dengan menggunakan video-video. Oke, okay? Tapi saya dapati video Abang Jack Lobster ini sangat-sangat banyak, tapi sayang dia tidak masukkan dalam YouTube. Jadi saya tanya Abang Jack Lobster ini, saya bilang, adakah Tuhan sudah upload video-video ini ke dalam YouTube? Abang Jack Lobster begitu, belum. Jadi saya offer dia untuk share macam mana cara upload video itu ke YouTube. Sebab sangat-sangat sayang, banyak video dalam handphone tapi tidak diupload ke YouTube. Orang lain yang buat YouTube untuk lobsternya. Jadi saya pun share macam mana cara untuk upload ke YouTube. Dan saya sendiri pun bukan pandai sangat yang YouTube ini. Saya pun baru bermula masa PKP dulu. Walaupun sebenarnya lama sudah saya sign up dengan Google dan YouTube, tapi tidak ada motivasi, tidak ada bahan, tidak ada konten. Jadi macam upload satu video, pasu diam begitu saja. Sehinggalah PKP ini
barulah ada masa untuk buat video. Oke, jadi saya sambung cerita saya tadi itu, saya pun kongsi dengan Abang Jack Lobster ini, macam mana cara upload video ke internet, video ke YouTube. Dan Abang Jack telah berjaya upload video dia, dan dari sana lah kami berkawan, dan dia offer untuk ke bimbing saya macam mana memelihara lobster ini. Oke, dan selepas itu kami runding macam mana cara penghantaran kepada saya, ke runding macam mana harga, kemudian peralatan-peralatan dia, dia ajar saya semua macam mana buat peralatan dia, rangka dia. Oke, sampailah pada masa ini saya sudah ada kolam lobster sendiri dengan bantuan Abang Jack Lobster ini. Baru juga beberapa hari saya terima benih dan sudah mula diternak. Oke, dan oleh karena perjalanan jauh bibit itu ataupun benih itu, ada juga anak-anak lobster yang mati, tapi itu memang biasa sebab dia dikurung dalam suatu tempat. Oke, jadi itu memang dia dimaklumi saja, dan Abang Jack Lobster bersedia untuk mengganti lobster-lobster yang mati tersebut. Jadi terbaik, oke, service terbaik. Oke, untuk video-video saya yang akan datang, saya akan kongsi macam mana membuat rangka, oke, macam mana ukuran-ukuran dia, macam mana desain, jenis kayu, ukuran kayu, peralatan-peralatan yang terlibat, oke, perancangan dia, apa-apa yang perlu disediakan sebelum menternak lobster. Ini semua adalah ilmu yang telah dikongsikan oleh Abang Jack kepada saya, dan sekarang saya akan perturunkan kepada kawan-kawan yang berminat. Oke, jadi terima kasih karena menonton video ini. Terima kasih juga karena like, share, dan pastinya subscribe. Semoga kita bertemu lagi dalam video yang akan datang. Sentiasa bersyukur dengan apa yang kita ada. Berusaha untuk memajukan diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Dan hidup kita ini macam roda, sentiasa berpusing-pusing. Hari ini kita di atas, orang lain ada di bawah. Satu hari nanti kita akan turun ke bawah, dan di orang pula mungkin yang naik. Masa kita berada di atas, pandanglah orang di bawah. Semoga berjaya. Terima kasih. Bye-bye.